ini akan kita distribusikan di 3 titik lokasi. Yang pertama adalah di Masjid Nurul Mujahidin sendiri. Yang kedua untuk jemaah Masjid Nurul Iman Sanua. Kemudian yang ketiga untuk masyarakat yang ada di wilayah tempat pembuangan akhir. Sekitaran pasar Anonobu, tapi nanti pendistribusinya ini ada dua, di jamaah di sekitar masjid sini dengan di TPA ya, tempat pembuangan sampah akhir. Nah, kalau untuk selama ini di Kota Kendari baru mulai ya, tapi sebelumnya ini HFT ini sudah keliling di Indonesia bagian timur ya. Harapannya ini HFT didatangkan memang pertama untuk memberikan makanan yang terbaik kepada masyarakat ya yang ada di Kendari, khususnya yang berhak menerima. Terus yang kedua, kita mengedukasi kepada agnia, istilahnya adalah untuk orang kaya ya, bahwa kita bisa menciptakan armada yang seperti ini sehingga mempermudah dalam pendistribusian makanan yang siap saji, kemudian kualitasnya juga setara dengan hotel bintang 5. Salam kemanusiaan tanpa batas. Nah, terima kasih untuk hari ini kami masak 460 porsi dengan pertama nasi putih tentunya, ayam kecap, tapi kami bikin agak pedas jadi pakai cabai, menyesuaikan darah sini yang suka pedas. Bahannya bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, daun salam, kecap manis, sama bumbu 123 itu masako, garam, gula. Yang kedua adalah tahu cabai garam. Ini kalau di restoran-restoran sangat populer sekali cabai garam ini. Tahu cabai garam boleh ditentang ini coba. Bahannya adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting merah, tahu putih goreng. Terus diaduk, baru pakai daun bawang. Yang berikutnya adalah gulai kapo itu bahannya bawang merah, bawang putih, kemiri, santan, kol putih, kacang panjang, sama wortel, dan terakhir adalah sambal saset. Begitu. Kalau untuk finishing artinya di luar preparation ya, itu paling kami butuh 1-2 jam saja itu sudah selesai tinggal packing. Jadi kalau dihitung total kira-kira ya 5-4 jam. Karena kita kan belanja dulu, kita prepare dulu, siap-siap yang kurang-kurang dulu. Jadi sekitar, hitunglah kalau kotornya itu 5 jam. Sebenarnya bisa diringkas dari 4 jam, kalau kita udah siap semua. Udah belanja dari semua, ini kan semua mendadak. Jumlahnya kalau untuk di TPA atau tempat pembuangan akhir itu sekitar 200 porsi, kemudian di Masjid Nurul Iman itu sekitar 150. Kalau di sini sekitar 250-an juga. Alhamdulillah hari ini kita berbagi, diwadahi oleh saudara-saudara kita yang dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Alhamdulillah teman-teman khususnya kepala cabang dan seluruh tim dari mobil HFT ini memang program roadshow ya, keliling ke provinsi, kabupaten untuk dalam rangka berbagi di bulan Ramadan dengan menyediakan bahan takjil ya berupa makanan berat. Dan alhamdulillah Kendari dapat bagian setelah berkeliling ke beberapa kabupaten, provinsi, dan Kota Kendari mendapatkan giliran dengan jumlah 500 paket makanan buat iftar, dan kalau tidak salah dengan teman-teman yang lagi beriktikaf di seputaran Kota Kendari. Dan tentu saja harapannya bahwa kegiatan kemanusiaan ini terus ditingkatkan, bahkan ditingkatkan tidak hanya sekali dalam satu
untuk ACT Kota Kendari juga punya mobil seperti ini, food truck, yang bisa memfasilitasi saudara-saudara kita yang duafa untuk mendapatkan bahan makan siap saji seperti, dan tentu saja makanan yang sehat karena dimasak langsung oleh chef yang memang sudah sepaket dengan food truck ini. Begitu, dan harapannya mudah-mudahan tidak hanya sekali Ramadan ini, tapi mungkin bisa Jumat ya, per Jumat bisa dilakukan, dan kita berdoa mudah-mudahan ACT Kota Kendari juga mendapatkan mobil food truck ini.